mobil, tinggalin om. Hah? Megang-megangnya udah kuncinya tuh. Aduh, mau. Mau ini. Kamu ngapain, Gal? Hah? Mau naik mobil, tinggalin om. Hah? Megang-megangnya udah kuncinya tuh. Aduh, mau. Mau ini. Jalan-jalan sama Mike. Kemarin aku pengen beli ini juga sebenarnya. Oh, iya. Jadi ini CX-5. Oh, jalan-jalan. Ini boleh pegang-pegang dulu. Boleh dong, boleh dong. Ya, alhamdulillah kabar gembira Galaskai. Hari ini mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari Ali Wafa. Ya, Tom Ali Wafa yang telah melelang bukunya. Dan ia donasikan, ia berikan demi masa depan Gala. Benarkah paketan tersebut dengan mobil sport Lamborghini yang ada dan dilihat Gala? Ya, kita masih bertanya-tanya. Namun yang jelas berkata hanya dari Tom Ali Wafa di hari ini yang telah memberikan, mendonasikan buku tulisannya untuk masa depan Galaskai. Tetapi ternyata juga di hari ini donasi untuk pembelian rumah bagi Galaskai sudah mencapai 1,8 miliar. Ya, baru beberapa hari. Tentunya hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan fantastis. Tak hanya kita, tapi Pak Dodi selaku kakeknya juga merasa kaget. Yang mana kita tahu sebelumnya Dodi tidak menyetujui yang namanya penggalangan dana yang dilakukan oleh para sahabat Vanessa yang dianggap oleh Dodi dan keluarga adalah mengemis-kemis. Dodi menginginkan bahwa dia ingin membelikan yang namanya rumah untuk Galaskai dari hasil dan jerih payah keringat si Maya. Namun hal itu hanyalah omongan karena masih belum terrealisasi. Namun bantuan dari sahabat-sahabat Vanessa sudah merupakan terwujud, merupakan kenyataan yang kini dengan senyum ceria dan berbahagia dengan ucapan alhamdulillah diterima oleh Pak Faisal sebagai keluarga yang sampai saat ini masih diamanati untuk menjadi orang tua asuh bagi Galaskai. Walau kita tahu bahwa yang namanya konflik di antara Pak Dodi dan Hasi dan Haji Faisal masih bergulir, yang mana Haji Faisal masih mengaku melakukan gugatan atas apa yang diperbuat oleh Pak Dodi yang juga mengklaim menginginkan yang namanya Galaskai sebagai anak asuhnya. Ya, artinya mereka sekarang memperebutkan hak asuh Galaskai. Namun para netizen yang budiman semua berharap bahwa Galaskai bisa dibesarkan oleh keluarga Haji Faisal yang sukses mendidik bibi dan adik-adiknya menjadi sesosok keluarga yang mandiri. Tentu hal itu pun kita dukung demi kebaikan Galaskai. Tentunya kalian semua sama-sama mendukung, guys. Ya, banyaknya rezeki yang melimpah tentunya karena kepedulian bahwa Galaskai adalah yatim piatu. Ya, yatim yang sudah ditinggalkan ayah dan ibunya, yakni Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel. Dan kabar di sore hari ini cukup membahagiakan bagi kita sekalian karena mereka banyak yang mempedulikannya, yakni keluarga yang namanya Galaskai dan Haji Faisal banyak menjadi sorotan
dan banyak netter yang sangat peduli, sehingga dalam sekejap, dalam hitungan hari, donasi untuk mereka untuk membelikan rumah bagi Galaskai terwujud dan mencapai 1,8 M. Dan kini hal tersebut, yakni yang namanya donasi atas hal tersebut, kini sudah dimasukkan yayasan. Rekening semula sudah ditutup agar tidak terjadi fitnah di sana sini. Tentu hal ini adalah langkah baik, dan donasi tersebut sudah bisa dicairkan, yakni uang 1,8 miliar tersebut. Ya, kita doakan yang terbaik bagi keduanya, bagi keluarga Haji Faisal dan juga Pak Dodi. Juga semoga diberikan kesadaran agar nantinya lebih mengedepankan, lebih mementingkan cucunya daripada yang lainnya. Tidak Haji Mumpung, Haji Mumpung ya, karena mereka disorot kamera akhirnya mengeluarkan single, lagu dan lain-lain. Tentu mereka punya pikiran dan prinsip lain, tetapi kita tentunya menginginkan hal yang terbaik bagi kedua besan ini, akhirnya menjadi akur demi nanti mewujudkan masa depan Galaskai. Dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Jangan lupa kalian kasih komentar juga, like dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.